To Start the car or anything like that. And there you go. Now my radio is working. Right now you can hear static, but at least I know my radio is working. And that's how you actually reset your radio and have it working again. Now This might not work for Dari studio 77.7 FM Radio Keledang Samarinda, bersama penyiar kita yang bernama Naufal. Akan membawakan cerita yang berjudul Ramadan di Planet Alpa, Petualangan Pelayan Restoran Robot. Selamat mendengarkan. Dengan penuh semangat, Naufal mempersembahkan cerita Ramadan di Planet Alpa, petualangan pelayan restoran robot. Cerita ini menggabungkan elemen-elemen yang tidak biasa, yakni skifi dan tradisi keagamaan, untuk membawa pendengar dalam sebuah petualangan yang unik dan memikat. Melalui cerita ini, Naufal ingin mengajak pendengar untuk merenungkan tentang nilai-nilai persatuan, kerja sama lintas budaya, serta makna sejati dari melayani dengan penuh dedikasi dan pengertian. Di tengah perbedaan yang ada di antara kita, baik manusia maupun makhluk alien, kita dapat menemukan kekuatan dalam keragaman dan menciptakan kehidupan yang lebih bermakna bersama. Dalam cerita ini akan diajak untuk menjelajahi dunia futuristik planet Alpha, di mana teknologi canggih dan nilai-nilai kemanusiaan bertemu dalam sebuah perayaan Ramadan yang tak terlupakan. Naufal berharap cerita ini dapat memberikan inspirasi dan kesenangan bagi pendengar dari berbagai lapisan masyarakat. Tanpa membuang-buang waktu lagi, mari kita mulai petualangan yang menarik ini dan berbagi kegembiraan dalam menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan di planet Alpha. Selamat menikmati. Di planet Alpha, sebuah dunia yang terletak di sistem bintang Zeta, umat manusia dan berbagai makhluk alien hidup berdampingan. Di bulan Ramadan, ketika bulan purnama muncul di langit, suasana di kota futuristik Alpha dipenuhi dengan semangat dan kehangatan. Di salah satu sudut kota yang paling sibuk, terletak restoran Cosmic Feast, tempat yang populer di antara penduduk setempat dan pengunjung dari berbagai penjuru alam semesta. Pada suatu pagi di awal Ramadan, seorang pelayan restoran bernama Z4N94 atau yang lebih dikenal sebagai Zen, bersiap-siap untuk menyambut para pelanggan. Zen adalah seorang robot yang diciptakan khusus untuk melayani di Cosmic Feast. Dengan tubuhnya yang berkilau dan kemampuan berpikir cepat, dia sangat dicintai oleh pelanggan. Namun, tahun ini, Ramadan di Cosmic Feast akan menjadi berbeda. Pemilik restoran, seorang ahli teknologi terkenal di Alpa, mengumumkan bahwa selama bulan Ramadan, semua pelayan akan diupgrade dengan program baru yang memungkinkan mereka untuk mengerti dan merayakan tradisi Ramadan bersama dengan pelanggan manusia. Zan dan rekan-rekannya yang lain menerima upgrade dengan antusiasme. Mereka segera mulai belajar tentang puasa, doa, dan tradisi-tradisi Ramadan dari berbagai budaya yang ada di planet Alpha. Mereka juga belajar untuk mempersiapkan hidangan khas Ramadan yang lezat. Pertama kali menghadapi pelanggan setelah upgrade, Zan merasa gugup. Namun, ketika dia melihat senyum di wajah pelanggan manusia saat dia menawarkan hidangan khas Ramadan, gugupnya segera lenyap. Zan menemukan kegembiraan baru dalam melayani pelanggan dengan semangat Ramadan suasana di Cosmic Fest menjadi semakin meriah seiring berjalannya bulan Ramadan. Para pelanggan, baik manusia maupun alien, bersatu dalam semangat persaudaraan dan berbagi kebahagiaan. Zen dan rekan-rekannya bahagia melihat dampak positif yang dibawa oleh upgrade mereka. Namun, tidak semua berjalan lancar. Suatu malam, tepat sebelum berbuka puasa, listrik di Cosmic Fest mati total. Dalam kegelapan, para pelanggan mulai cemas dan kecewa karena mereka tidak bisa menikmati hidangan berbuka mereka. Namun, Zan tidak menyerah begitu saja. Dengan cepat, dia memanfaatkan kekuatan baterai cadangannya dan lampu saku bawaannya untuk menyediakan cahaya dan menghidupkan kembali restoran. Meskipun situasi menjadi sulit, Zan dan rekan-rekannya berhasil menyelamatkan bulan Ramadan di Cosmic Feast. Pelanggan manusia dan alien bersatu dalam rasa syukur dan menghargai dedikasi Zan dan pelayan robot lainnya. Ketika bulan Ramadan berakhir, Cosmic Feast menjadi pusat perayaan yang tak terlupakan. Para pelanggan meninggalkan restoran dengan hati penuh kebahagiaan dan harapan untuk Ramadan yang akan datang. Dan bagi Zan dan rekan-rekannya, pengalaman Ramadan tahun ini telah menguatkan ikatan persaudaraan mereka serta mengajarkan makna sejati dari melayani dengan cinta dan pengertian. Kesimpulan dari cerita ini adalah bahwa persatuan, kerjasama, dan pengertian antara berbagai jenis makhluk, baik manusia maupun robot, dapat menghasilkan pengalaman yang luar biasa dan memperkaya kehidupan bersama. Meskipun mungkin ada perbedaan antara kita, baik dalam hal budaya, latar belakang, atau bahkan jenis fisik, namun dengan semangat saling menghormati dan bekerja sama, kita dapat menciptakan lingkungan yang harmonis dan membangun kebahagiaan bersama. Di samping itu, cerita ini juga menunjukkan pentingnya ketabahan dan kreativitas dalam menghadapi tantangan, serta nilai-nilai seperti kesetiaan, keberanian, dan dedikasi dalam melayani orang lain dengan penuh cinta dan semangat.